Kabupaten Batanghari, setelah dilakukan pengecekan indeks standar kualitas pencemaran udara di pusat kota Morapulian, kualitas udara dengan kadar ISPU mencapai 102,5 yang dikeretirakan tidak sehat. Hal ini akibat pencemaran asap yang diakibatkan karhutla. Kualitas udara di Kota Morapulian, Kabupaten Batanghari, setelah melalui uji laboratorium mendapatkan indeks pencemaran udara dengan kadar ISPU mencapai 102,5. ...dengan kriteria udara di Kota Morapulian, Kabupaten Batanghari tidak sehat. Zamzami, Kadis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Batanghari mengatakan... ...setelah melakukan uji lapor kualitas udara yang menyimpulkan tidak sehat. Zamzami menegaskan kepada seluruh kepala desa dan lurah... ...dan Dinas Kesehatan agar menyampaikan setiap aktivitas masyarakat di luar rumah menggunakan masker. Kami dilabor uh, pengecekan indeks standar pencemaran udara... Ternyata didapatkanlah hasil perhitungan isunya e, di angka 102,5. Di dalam kategori angka tersebut ternyata di Muara Bulan dan sekitarnya bisa dikatakan udaranya kurang sehat. Tidak sehat. Tidak sehat. Tidak sehat. Jadi mungkin setelah ini akan kami buat e, imbauan penegaskan kepada kepala desa dan instansi terkait supaya masyarakat dianjurkan untuk memakai masker. Ternyata memang udara untuk Kabupaten Batanghari yang jelasnya untuk Kecamatan Morobulian tidak sehat. Sementara itu, Bupati Batanghari Muhammad Fadil Arif menegaskan, kualitas udara Batanghari memasuki kriteria tidak sehat akibat kiriman asap dari wilayah luar daerah. Untuk itu, Fadil menegaskan kepada Dinas Kesehatan untuk dapat melakukan distribusi masker ke masyarakat, dan meminta warga untuk tidak keluar rumah bila tidak ada kepentingan. Kita sudah tidak sehat ya, karena kita tahu bahwa ada kiriman asap dari daerah lain. Kalau ada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak perlu. Kemudian kalau terkena penyakit ispa, cepat datang ke pusat pelayanan kesehatan kita, FKTP. Bila memang kualitasnya tidak membaik, ya masyarakat yang di luar ruangan kita, kita anjurkan untuk memakai masker, mungkin nanti didistribusikan oleh dinas kesehatan. Selain itu, Bupati harap warga Batanghari memiliki kesadaran tinggi untuk tidak melakukan pembakaran hutan maupun lahan karena berdampak fatal bagi kesehatan warga. Slamet Riyadi, Cik TV melaporkan.